Siapa dia yang hebat tu? Memang hebat. Oh. Jihad untuk mendapatkan beberapa keping. Keping petai sahaja. Menggadai nyawa ya. Menggadai nyawa demi kerana Allah dan demi kerana selera. Tapi kan tak makan teh. Ah, gitu. Ah, Haji Harkah sekali lah. Kebun dari pokok manggis tadi. Itu kira tak yang halap melampau lah. Kemala dari kebun dari pokok manggis ni pokok petai masalah hanya. Inilah dia hasil dia. Ini memang cukup tua. Masak. Nampaknya walaupun memang dia jenis dia tak kasar sangat mata dia ni. Tapi dia dah cukup tua kan. Memang sedap lah untuk buat. Buat apa? Buat jeruk. Eh, ini kalau di besut ni ada 60-70 ya ni. 100. Terbaik lah. Masak tu sedap tu buat ulang. Janganlah ya. Lepas lagi dia manjat weh. Badan ringan. Ada orang bawah dia? Tak ada. Tu je lah. Tak ada. Oh, hak tu kecil lagi tu. Halus lagi. Halus sangat besar anak. Kelingking. Jaga-jaga ada. Parang nak jatuh. Oh, okey parang. Jatuh. Jauh sikit parang, baling sini. Ada dah, tak ada. Ya. Ah, okey. Tapi ada satu lagi jaga ni. Tak pun rasa. Ablah no, kena tu. Belah no ada juga, tu belah pokok jambu tu. Belah ni ada satu lagi. Ha. Buang parang. Jatuh kan. Kena pegang. Parang ni tak lagi kot dia. Sebabnya ada sel lagi. Ah, okey. Nak try. Tapi payah dah sebab dia dah tercabut ni. Ah, belah sini. Belah sini pakai itu. Dah nyambu. Bahaya sungguh. Kedai nyawa sungguh. Tu nak mihak tu. Gaya kampung dia berkata tak kampung. Nak mendapat ke? Oh. Tak sampai gayanya. Sampai. Sikit lagi. Padang ringan lagi. Maaf dulu, dia jangan sambung pula. Tu dapat dah dia tarik tu. Dia dapat puan dunia, jangan lupakan akhirat. Dapat petai, jangan lupa kaki kuda awak tu. Oh, tu dapat pegang. Oh, hebat. Hebat sungguh ni. Ini baru rare ni. Ini pemanjat profesional ni. Lambung sini nak tengok sensasi dia jatuh. Lambung. Okey, jaga. Sekarang badan mu petai kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak eh. Sensasi weh. Tengok petai jatuh pun. Allahu Akbar. Pro sangat gayanya. Pro ya? Kita dulu waktu sekolah dulu ajalah manjat. Sakat 40-50 meter tu boleh panjat pokok. Yeah. Tapi ini tak ada dah. Badan bergerak, krem apa semua. Tak agak lah.
Alhamdulillah. Ha, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah salam. Menikmati di atas pokok mengambil petai demi abang-abang dan adik-adikku yang tercinta. Mai, kita boleh makan dengan nasi goreng lalu. Mai. Beres, insya-Allah menyelerakan. Mai ada. Dia makin sedap petai ni sebab dia ambil dengan sendiri. Ambil sendiri. Kita bukan beli. Ambil sendiri, buat tu sendiri, pergi kupas sendiri. Sensasi dia sangat klasik dan tidak dapat dibeli. Memang tak ada lah. Satu-satunya lah. Ni, petik dan makan terus macam itu. Tu tu, tu dia ni. Ha tu. Dia lebih kurang monyet lah bukan tu. Sarapan ni bahannya gitu seni, je. Seni mak kilau yang hilang sebenarnya. Oh macam tu. Ha, seni mak kilau, betul. Seni panjat. Iyalah. Biasa orang belajar mak kilau ni seni silat je. Dia sebenarnya ada seni memanjat. Gitu. Ya. Manis rasa dia. Yang ini seni apa ni? Seni mak kilau juga ke? Ay, mak. Ya mak, dia makan buah-buah hutan ke tak? Pasalah. Sedap, rangup, manis. Manis. Memang segar. Baru beberapa minit saja turun dari pokok era. Dapat di sini. Ada pokok. Tak minat masak dia. Ni hak masak ni. Dia tua sikit. Macam kecut sikit. Ni hak. Yang masak. Ni yang masak. Tu mak. Itu mengkam-mengkam. Ni lagi masak. Cukup masak. Cuba buka. Cuba buka tu hak masak tu. Yang masak ni ya. Oh gitu ya. Selera sangat awak. Sedap. Manis. Ha ni yang masak. Macam buah keranji. Dia manis kurang. Lemak. Manis buah lemak. Keranji dalam perahu. Nah, kasarnya pun elok ya. Ya. Okay, kelebihan yang masuk dia manis. Memang benih yang baik. Memang, dah. Memang manis. Yang muda dia pun manis. Kat gini kalau makan gini tak kembung apa angin. Dia okey, tarik kulit. Dia sikit kembung. Gitu. Kalau tak nak kembung makanlah banyak. Dua papan. Paling-paling tidak sepapan lah. Ya sungguh. So, jadi kalau sikit sulah dua ulah tu memang dia akan jadi kembung lah. Ya sungguh, dia selera sungguh ni makan. Sudah. Mana? Ada petah lagi? Apa petah lagi? Try lah. Ini yang panjat sendiri ni lain rasa dia. Oh, yang mana? Dia punya dia rasa eksotik dia tu. Bori dia. Tu dia. Ini bubuk dengan tupai tadi. Mukbang. Kau bubuk dengan tupai tadi. Allahuakbar. Bersilat. Ni. Mai. Jenuh kau silat. Telio tengok yang mana hak yang masak ni. Sedap. Cubalah. Gitu. Manis lemak. Ya Allah, madu. Bismillah. Gebu. Allahumma. Macam mana? Manis. Tunjuk. Bunyi kruk-kruk. Saya makan. Kruk-kruk. Sedap. Sedap berlemak. Berlemak. Manis lemak. Manis lemak. Ya, berkrim. Berkrim. Betul-betul. Benih pun elok lah jenis kasar. Tengok. Kalau tengok benih dia tu memang jenis baik lah. Masya Allah kasar. Ini cukup tua ni. Kalau jeruk buat sedap. Betul-betul. Ini buah-buah purah. Masya Allah, kasar elok. Oi, Masya Allah. Ori ni. Kampung, ori hutan. Ini kalau jual tiga keping, RM5 lah. Tak dapat dah tiga, RM5. Keping RM10, RM12. Dia dua dia. Dia jatuh RM2 sekeping. Betul-betul. Mari kita makan dengan nasi goreng. Sorry, FCC aja. Silap pula mulalah, tak ada. Pemula, tak ada. Mampus kau. Itu je lah. Baik tebang. Kakak nak makan petai atau pergi lah kerja lantuk tu beli RM10. Boleh dah makan. Lepas lah ya. Tapi awak ni ya, tak boleh nak beli. Tapi kagum lah saya awak berani. Bukan habis. Masalah banyak terpayah tu. Julai tu dah. Hutan ni. Petai ni dah ada rapuh. Betul. Itu yang jadi. Berani sengat tadi tu. Habis dah. Tak payah aku takut tadi. Sebab habis dah nasi gorengnya. Habis. Masya Allah. Ni. Ini nampak ni dapat kulit. Ini syai lah bro. Ini lagi petai. Syai pula. Lawan dengan syai. Wah, tu dia. Ni teh tarik. Ya Allah ya Karim. Indahnya kehidupan. Surgawi. Tak ada makna. Tak ada makna kata minum syai pagi-pagi. Ah memang dah. Nak marah-marah. Marah? Tepat ni marah-marah lah. Tak ada hadah saya. Buatlah warna pun. Masih tak masih tak berhenti ya? Belum berhenti lagi. Berhenti. Tu. Dia punya tu. Mana sangat. Ya. Saya mana? Banyak ni dah. Minta maaf lah ya. Sebab awak tak minum banyak. Awak tak suka mana. Awak minum agak sikit. Baik. Selonggok dah. Ada orang main.
Allah kemerman. Tu dia. Siap dengan buih-buih sekali. Ada wangi sikit. Ada harum. Ah. Terima kasih. Tak padan. Dan cabang tu. Abang gigi bak gigi. Rasanya kembungkan perut ni kan. Tak, ini tanak weh. Ha? Ini tanak. Ah, tanak. Ni. Ah, petai tak kembung. Tak kembung ya? Petai tak. Tak kan? Tak. Ha. Dia kembung sulah. Sepapan bereslah. Ah, gitu. Ha, gitu cara dia. Alang-alang. Dia alang-alang ya. Jangan sikit. Kena banyak penghadaman bagus petai. Ha. Gitu ya? Lawasan. Lawasan ya. Memang bagus. Dia ada apa? Fiber dia. Ada serat tinggi. Dia ada kemudian dia ada penyelera makan apa dipanggil appetizer untuk menarik selera. Jadi kalau tak selera makan petai jadi selera. Dia ada probiotik mufattihat. Okay. Lagi-lagi kalau yang segar ni bebas racun, bebas baja kimia. Dia tak dibaja, tumbuh secara alami. Mana? Apa dia petai ni? Petai kita. Ini bukan tanah ni, buah apa? Kita boleh claim tak? Berani untuk kita claim sebagai petai hutan. Petai alami. Sebab dia bukan benih. Gitu. Dia bukan benih nasri. Sekali pun tanam, dia bukan benih nasri. Bukan kacuk. Dia bukan non-GMO. Ya, ya. Ha. Jadi benih yang diambil daripada asli. Petai hutan. Ya. Biji dia tu. Dia tanam. Secara liar. Secara liar tu maksudnya kita biarkan. Bukan tumbuh saja liar saja. Dipanyak secara liar juga. Ah, itu yang mahal. Dimakan pun secara liar. Secara penuaian itu pun secara liar. Aha. Orang asli pun guna anjing dah sekarang ni katanya kan. Dia guna anjing panjat. Anjing kalau panjat. Makan tu sakit perut. Yeah. Kan? Oh. Nak terberak bagai. Bukan beruk. Dia terberak pun secara liar juga. Itu tak upayalah. Guna monyet itu biasalah. Ini orang yang panjat. Orang yang panjat, bayangkan. Bukan orang asli. Orang yang panjat. Orang asli pun binatang yang panjat. Binatang yang panjat. Ini kan orang yang bukan yang orang asli. Tengok tadi pijak ujung-ujung julai. Bahaya so, gua kata. Betul-betul gaya kori antara bangsa. Kori dunia bukan lawan Sabah. Banyak akan saja. Banyak kat jamu tu. Naik jamu separuh, naik petai separuh. Macam tu. Tapi petai pun taklah gemuk sangat batang ni, boleh peluk. Boleh peluk. Sini tak apa, saya belakang rumah habis terus semua. Ada lah kalau ada dia. Saya nak makan durian ke apa ke, baru ni ada juga durian. Tapi ada satu lagi. Terhak yang tak ada bulu, lagi bisa. Si bisa. Tak ada bulu, tak ada ekor. Pelita. Salah lontong tu. Dah, ada okok saya nak bulu kau. Kecil je mata. Masa apa? Sebab dia dulu. Belum berdengar apa? Belum mengenal tuan. Jangan elok sampai masak ada betul. Satu kali tu dan cerita batang nak tuan petai sudah marah, dia pasang mata kail dekat batang. Lekat situ sampai pagi. La ilaha illallah. Dia kata kita nak buat ke beruk, dia kata buat ke monyet. Ada orang naik lah, awak kena lah. Kita buat ke beruang apa semua. Sekali monyet tak berbulu. Yang lekat situ sampai pagi. Lepas itu tak tahu lah di insah kedok. Tak ada cerita. Ini gambar yang ni, yang bergantai petai ni dah ambil lah. Ini gambar macam ni. Ada. Macam mana apa sedap hak masak tu lah. Sedap yang masak. Manis lemak. Macam buah keranji dalam perahu. Bayangkanlah. Mana kata kita panggil ni petai keranji nama dia. Petai madu. Nissan Canary pun suka ke petai ni. Buah keranji tu buah kuran. Tak kena-kena ke petai. Oh ya.
Tapi kuning dia tu. Kuning. Ya 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 ya. Ya petai masuk macam buah keranji lah. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini Datuk Bahaman ya. Satu-satunya wali waras. Tak, saya atas sikit pada Datuk Bahaman. Atas sikit. Atas. Umurlah dari segi Saya sebenarnya tua. Kalau ikut umur betulnya 80. Ada orang cakap 380. Oh masya-Allah. Ada orang cakap 240. Balik-baliklah mana patut pakai. Ya. Yeah. 380 tahun memboleh. 240 tahun memboleh umur saya. Petuanya makan petai tu ke? Ha, makan petai tu lah dengan kulit-kulit je sekali. Itu. Kalau nak cari saya, carilah saya di 170 Fedah Sungai Tang. Tapi melalui PA saya lah. PA saya Datuk Faizul. PA saya. Kena melalui dia. Kalau tak melalui dia, saya tak layak lah. Kalau setakat nak dapatkan sepatah dua selawat tu boleh. Selawat je lah. Macam tu. Masya Allah. Masya Allah. Tak ada sebab petai. Lah. Tak ya. Ada. Abah ya. Kalau nak tak payah pengah-pengah harga. Awak ikat tali daripada rumah awak ni ke masjid ni. Ha tu dia pengah abah. Somol kalau tanya pengah ni. Dah ada dah. Tapi kalau nak bagi juga awak ikat tali daripada rumah awak ke masjid. Ya dah. Ikut je tali ke masjid. Pasalnya zaman Nabi dulu orang buta mata buat gitu. Awak ni buta hati. Tak ada benda lah, tak payah pengah, tak apa lah. Bagi kerah-kerah ni. Makan petai bawa. Dia sebenarnya amat masak ni dilapuh. Rok-rok di kerah, dia kata-kata dia bunyi. Saya tak boleh mula. Air tak ada kata kedah sekarang ni. Mana kemarau kena? Pulak. Orang buat tadi tak ada. Kalau kedah, betul lah kita nak bahas ke air tak ada. Ayak je ada. Air tak ada. Air. Ah. Dia tak ada bau. Petua untuk hilang bau petai. Pakai ke kulit? Mamuk kita mamuk kulit sekali makna berulang. Tapi nak tak mau bau petai ni ada satu petua yang sangat berkesan lah. Tak ada semua orang nafi kan. Semua orang setuju. Jangan makan petai. Takkan lekat bau. Selesai masalah. Ya. Lepas itu kalau makanan yang berbau jenis ulama ni tahu nombor satu apa? Nombor satu kedah. Nombor dua petai. Nombor tiga bau jering. Memang power lah. Tapi kalau ikut bau yang lebih kau lagi kedas. Kedah lah. Kedah. Kedah petai jering. Itu kalau buang air pun boleh tahan. Habis. Dia kena guna air yang banyak. Boleh ganggu buah pinggang juga. Getah. Boleh buat laman belakang. Dulu lagi luas. Dulu abang tanah lebat ke kolam. Dulu kolamnya ada.